sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin kan, mental pemenang, mental juara itu memang kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental. Tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara. 32 tahun kita nunggu. Tadi sore memang saya janjian kalau menang para menteri dengan Wagub dan lain-lain, kalau menang mau saya traktir di Sibulang untuk makan durian bareng-bareng. Jadi karena menang ya harus traktir, janjinya seperti itu. Tapi ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pertama, gol pertama tadi Ramadhan Sananta menggolkan satu, dan yang kedua, dan yang ketiga siapa, Irfan Johari golkan ketiga juga menimbulkan semangat lagi, dan yang gol keempat tadi Fajar Faturrahman, Fajar Faturrahman golnya juga, dan terakhir tutup sama Bekam Putra. Udah rampung. Karena memang sebelumnya saya juga keliru juga, udah diselamatin ternyata masih main dan gol, kaget juga gitu. Tapi sekali lagi selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Ini kerja yang bertahun-tahun berkesinambungan, kompetisinya, kemudian apa, masuk ke training camp, kemudian saya kira ini. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.